Penyakit bercak daun pada tanaman kopi. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Capnodiales cavicola yang dapat muncul di pembibitan sampai tanaman dewasa serta menyerang juga pada buah kopinya. Daun yang sakit timbul bercak berwarna kuning yang tepinya dikelilingi halo atau lingkaran berwarna kuning. Penyakit ini umumnya dijumpai di pertanaman yang kurang mendapatkan pemeliharaan. Penyebaran penyakit dibantu oleh keadaan lingkungan yang lembab dan pola tanam yang kurang baik. Penyebaran penyakit melalui spora yang terbawa oleh angin dan aliran air hujan serta alat-alat pertanian. Buah yang terserang akan timbul bercak berwarna coklat, biasanya pada sisi yang lebih banyak menerima cahaya matahari. Bercak ini membusuk dan dapat sampai ke biji sehingga menurunkan kualitas, sehingga harga kopi juga menjadi sangat murah. Nah, agar terhindar dari penyakit ini, lakukan cara pencegahannya, yaitu kurangi kelembapan kebun dengan memotong beberapa tanaman naungan. Pangkas bagian tanaman kopi yang tidak produktif. Lakukan penjarahan bibit, perbaikan drainase, pangkas dan bakar tanaman yang terserang. Aplikasikan GDM Same pada saat awal tanam di sekitar perakaran, kemudian semprot dengan GDM Black Boss dan semprot rutin juga POC GDM pada tanamannya.